Assalamualaikum Sob Solder, alhamdulillah jumpa lagi. Apakah speaker aktif atau power amplifier rakitan Anda berdengung, bersuara normal, tapi jika tidak ada input atau volumenya diminimalkan itu ada sedikit mendengung, bahkan mendengungnya besar. Biasanya untuk regulator tone controlnya itu belum terstabilkan untuk voltasenya. Tapi kalau sudah distabilkan tapi masih mendengung, nah itu tandanya atau biasanya sih itu groundnya itu ada sedikit bermasalah. Untuk penyuplai groundnya itu bukan bermasalah sih, tapi ada terlalu muter-muter gitu. Jadi saya contohkan pada power supply tone control untuk speaker aktif Lawega ini. Nah, ini saya pernah dapati beberapa speaker aktif Lawega ini seperti ini ya, tipe seperti ini, dia mendengung pada saat volume kita minimalkan atau bahkan walaupun volumenya itu dinaikkan, tapi kalau misalnya lagunya itu di kita pauskan atau kita istirahatkan, itu ada dengungnya. Nah, dengungnya itu karena groundnya, sumber groundnya itu dia terlalu muter-muter. Jadi tipsnya harus kita jumper ya, di jumper. Jadi saya contohkan untuk speaker aktif Lawega ini seperti ini ya sobat solder. Ntar saya nyalakan lampu penerang dulu. Ini ada tambahan kabel jumper, jadi dia tidak melewati soket. Nah, ini jumperan ini ya, kabel merah strip hitam ini. Ini dia langsung ke bagian IC regulator yang ini ya sobat solder. Ini ada LA78 12 dan 7912 ke situ, ke groundnya sini ya. Kemudian dari sini juga dia ada jumperan, masih dari ground yang ini ya, masih terhubung ke ground yang merah hitam ini. Ini tersolder, dia langsung ke sini ya, ke soket ini ya, soket apa namanya, soket output, soket audio output ini. Dan dia juga langsung ke ground pada modul MP3 playernya ini. Kemudian dari kabel yang merah hitam ini itu disambungkan langsung ke sini ya. Ini untuk contoh pada speaker aktif Lawega saja. Ini saya solder langsung ke sini. Nah, kalau pada speaker aktif atau pada power amplifier rakitan, teman-teman bisa langsung solder ke ground yang ada di elko ini. Salah satunya, terserah mau yang mana. Jadi langsung ngambil di sini aja. Itu untuk menghilangkan ground, atau kalau tidak bisa hilang ya minimal groundnya itu minim. Seperti itu. Terima kasih sobat solder sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.